Tahun baru 2024 dengan harapan dapat menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya. Musibah banjir melanda RT 01 Kelurahan Pasar Tembesi, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari. Puluhan rumah tergenang air dengan ketinggian 1 meter. Bahkan jalan akses warga turut digenangi air. Memasuki awal tahun 2024, Kelurahan Pasar Tembesi tepatnya di RT 01 yang berada dekat dengan bantaran Sungai Batanghari. Sedikitnya sekitar 10 rumah terendam banjir. Air dengan ketinggian 1 meter menggenangi rumah warga. RT 01 Kelurahan Pasar Tembesi merupakan daerah dataran rendah yang menjadi langganan banjir. Sayangnya, warga masih bertahan di rumah dan tidak mau mengungsi karena khawatir barang miliknya akan dicuri bila ditinggalkan. Bujang Sambora, warga setempat menjelaskan, banjir ini merupakan banjir kiriman dari wilayah Kabupaten Bungo dan Tebo. Kedepan kondisi air dapat meluap lebih tinggi bila di wilayah ulu sungai terus hujan. Puluhan ada bang ya? 10-20 lebih, pokok masuk puluhan lah. Kan? Puluhan rumah yang tergenang banjir. Ya. Setahun ya macam ini lah, kadang-kadang sampai 3-4 kali ya. Oh banjir ini ya? Jadi memang RT ini memang langganan banjir ya? Rawan banjir emang ya? RT yang paling... Selain itu, Bujang menjelaskan daerahnya merupakan daerah langganan banjir setiap tahunnya, yang berpotensi banjir ini akan semakin memperburuk suasana. Selamat Riyadi, JEK TV, melaporkan.